apa ya, kayak presentasi lah ke Kemenpora, udah ketemu dengan Pak Gatot S. Dewa Broto, mengenai turnamen ini gitu. Oh gitu. Iya. Gimana tanggapan dari Kemenpora? Dia kaget juga, ternyata ada. Oh iya. Oh gitu. Dia sama sekali nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ternyata ada 11 tahun 11. Oh gitu. Iya. Dan kebetulan kita datang ke dia juga, kita menyelenggarakan Asian Cup. Asian Cup. Yes. Oh, jadi lo datang ke mereka itu, lo udah bawa nih kita punya liga nih gitu. Iya, kita udah punya lagi, liga berjalan berapa tahun dari 2012 sampai 2018. Ini saatnya kita pengen bikin yang tingkat nasional. Kayak gitu. Terus gimana apa namanya tanggapan dari mereka itu? Wah, dia happy banget. Happy banget. Dan ya? Mendukung banget ya. Mendukung banget. Oh. Karena balik lagi, ini potensi kan sekarang ini dunia udah virtual semua. Iya, yeah, udah virtual ya. Jadi bergerak dari apa namanya yang fisikal ke virtual semua. Betul, nih. Gitu. Dan ini mereka bisa cepat tanggap gitu ya, bisa betul mendukung untuk liga virtual betul ini ya. Dan berasa e-sportnya. Oh gitu. Iya kan sepak bola kan sport gitu. Oh iya iya. Jadi sejalan sama program pemerintah ya yang mau menggalakkan e-sport ya. Iya oh, gitu. Jadi mereka seneng banget dan apalagi udah tingkatnya ASEAN waktu itu. Yang ikut ada 7 negara. Yang host Indonesia. Yang host Indonesia. Kita gitu, IVPL. Dan berarti itu masing-masing adalah timnas ya? Timnas. Tim nasional ya? Iya, tim nasional. Oh. Yang diambil pemainnya itu dari liga kita. Oh gitu. Iya, IVPL. Kita ada 2 divisi tadi. Yeah. Nah, kalau divisi 1 sebutnya Elite. Iya. Yeah. IVPL Elite League. Iya. Yeah. Nah, kalau yang divisi 2 itu Thunder. Thunder, yeah. Oh gitu. Gitu. Dan timnas ini adalah pemain-pemain yang udah disaring dari klub-klub yang bermain di liga betul nasional. Gitu. Betul. Yang, jadi, yeah, yang jadi pemain-pemain ini yang top-top itu diambil dijadiin satu dalam tim nasional. Gitu. Betul. Dan mereka itu mau gitu ngikutin mau si pemain-pemainnya itu. Mau. Yang gua amaz adalah lu bisa. Bisa ngajak orang-orang ini, pemain-pemain ini, dan yang tadinya tidak kenal satu sama lain, terus bisa ngumpul di satu klub dan mereka bertanding untuk Indonesia gitu. Itu gue amazed banget terus terang aja gitu loh. Dan itu lo bisa bawa mereka untuk jadi tim nasional ya. Betul. Dan itu gimana hasilnya kemarin tuh 2000 berapa 18? 18. Ya? Alhamdulillah cita-cita gue di awal-awal yang gue bikin itu pengen juara. Kita juara. Indonesia juara. Kita juara, bro. Waduh, Indonesia juara ASEAN. ASEAN. Tahun 2018. Iya. Yeah. Iya kan? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya terobati lah. Iya gitu ya. After 6 years. Oh, gitu. Dan Indonesia masih belum menang-menang juga di relay. Ya, itu gue gak komen. Tapi tetap Indonesia. Semangat, ya, kita tetap bela Indonesia. Merah gua putih. Gue dukung terus. Kita siap Indonesia. Garuda di dadaku ya. Yoi. Aduh, kocak sih. Yaudah. Nah, dari 2018 itu lo udah secara lembaga itu lo udah ada? Apa lo udah bikin company kah? Ya. Apa lo udah? Jadi karena itu tadi, yang tadinya hobi, terus tiba-tiba berkembang terus, secara sistem juga kita into the people, maksudnya into the user, gitu. Kita memperhatikan mereka banget. Akhirnya gue mikir, wah ini, ya gue berpikir lah, maksudnya kerja ya gue kerja lah, gue basicnya advertising. Jadi lu masih kerja nih di advertising waktu betul, itu? Betul, dan masih juga advertising sekarang. Advertising agency, gitu. Terus ya menurut gue ini relate gitu sama pekerjaan gue juga. Iya, branding, promotion. Iya, itu memang dunia lo lah ya, yeah, untuk mengembangkan ini. Jadi memang lo udah ahli nih mengemas ini ya. Iya. Ya kan satu yang jadi permasalahan buat kita di Indonesia ini adalah kita kurang bisa ngemas, bro. Iya. Gitu loh, kemasan. Barang nih produk tuh bagus gitu. Iya. Cuma kita ngemasnya aja yang kurang gitu loh. Kalau misalnya lo bisa ngemas, wah luar biasa banget. Akhirnya ya udah kita kemas dengan sebaik-baiknya. Kita riset sana sini mengenai liga-liga yang asli, segala macam bla bla bla. Akhirnya wah udah kita coba seriusin. Akhirnya IVPL start 2018 jadi PT. 2018. Iya. Yeah. Jadi PT apa dong? Kreatif Elektronik Indonesia. Lu sampai lupa sendiri nama PT. Kreatif Olahraga Elektronik. Perusahaan sendiri lupa namanya ya. Iya. Aduh, dari mana tadi? Gak jadi lupa. Mulainya. Aduh. Nah, terus dari 2018 tadi, iya. Terus lu udah mulai
lo lembagakan nih jadi ya, gitu. Ini ada PT Kreatif Olahraga Elektronik. Hmm. Dan kebetulan ada temen yang melihat ini juga menarik dan potensi gitu, dan potensial ke gitu. Kedepannya. So akhirnya kita ya dia invest. Oh gitu, invest deh, real money ya, invest. Real money. Oh gitu, ke perusahaan lo itu ya? Iya, ke perusahaan gua, ya kita kembangin bareng abis itu. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Udah, jadi serius. Serius, dikelolanya, apa, tapi tetap dengan roots kita, bahwa kita ingin majuin Indonesia melalui game ini. Kayak gitu, makanya sistemnya tetap dijaga, nggak berubah dari awal kita buat sampai detik ini. Lo mesti konsisten tuh di itu ya, rules of the game-nya ya, gitu ya. Segala macam bla bla bla. So gua rasa dari 2017 itu sampai 2020 liga kita berjalan. Kayaknya masalah komplain-komplain dari user segala macam tuh udah minim banget. Minim banget ya. Minim banget, hasil dari pelajaran gua dari 2012 sampai 2020. Modal lo 2017 itu selama 5 tahun, iya. Akhirnya lo terapin di liga ini. Ini liganya apa tadi namanya? IVPL Elite and Thunder. IVPL Elite and Thunder ya. Yeah. Jadi untuk di Indonesia itu kita punya liga virtual sepak bola elite, liga sepak bola virtual itu namanya IPVL Elite untuk divisi 1. Yeah. Kemudian IVPL Thunder untuk divisi 2 ya. Yeah. Oh gitu. Ada berapa klub tuh yang ikut berlaga di liga itu? Jadi kalau yang tadi yang seperti gue omongin, Elite itu ada 16 klub. 16 klub. Thunder 16 klub. Jadi divisi 1 16 klub, divisi 2 16 klub. 16 klub. Kenapa dibikin sama? Karena kalau di bola sebenarnya kan kalau Liga Inggris ada yang liganya, ada FA Cup kan. Iya. Nah, kita namanya kalau FA Cup-nya itu Copa IVPL. Oh, jadi ada dua liga. Ada dua turnamen. Ada dua turnamen. Ada kan selalu gitu kalau di sepak bola benar kan ada ada liga, ada yang cup. Iya, yeah, iya. Nah, yang cup ini namanya Copa IVPL. Oh, gitu. Copa IVPL. Yeah. Yang apa namanya? Yang berlaga di situ klub-klubnya? Itu Liga 1 lawan Liga 2. Liga 1 lawan Liga 2. Liga Elite lawan Liga Thunder. Liga Divisi 1 lawan Liga Divisi 2. Itu berapa klub yang di situ? Itu 32. 32. Kan Liga 1 16. Iya. Liga 2 16. Iya. Ditandingin di Copa. Dan itu jadi satu gitu. Jadi 32 satu untuk, 32 klub itu berlaga. Bukan liga. Cup gitu ya. Jadi sistemnya gugur. Coins. Hah? Gugur. Gugur. Iya. Oh gitu. Iya. Kan liganya berjalan masing-masing divisi. Iya. Nah, untuk kan jaga kalau liga kan, ini kan dia sistemnya points kan? Poin. Iya kan? Ya. Berapa gol, selisih gol dan segala macam kan. 16 tim itu tanding. Iya. Itu membutuhkan waktu 30 minggu. 30 minggu untuk 30 itu. 30 minggu. Oh, dan every Friday. Dua divisi itu berjalan. Terus lu ada yang F. Yang Copa. Yang Copanya ini, Copanya ini sistemnya sistem gugur gitu. Iya. Oh, gitu. Ya gitu. Itu kan berjalan simultan tuh. Simultan, gitu. Simultan. Oh. Nanti di akhir kompetisi pemenangnya akan barengan nanti. Oh gitu. Jadi pemenang liga ada, Liga 1, Liga 2 pemenangnya. Oh, berakhirnya barengan tuh. Iya, Copa dua. Juga tiga nih FA Cup. Oh gitu. Chelsea lawan Arsenal. Iya, nah, iya, itu iya. Kayak gitu. Oh gitu. Wah, luar biasa banget. Gue nggak nyangka kalau misalnya lu bikin sampai sedetail itu gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus kalau misalnya dari gue malah tertarik sama klub-klub yang bermain nih. Iya. Klub-klub yang bermain tuh kok dia sampai mau gitu ngikutin aturan-aturan lo, stick to the rule ya kan, itu kan gak gampang bro, ya kan, orang punya kegiatan masing-masing ya enggak, sementara di sini tuh dia bener-bener ngikutin aturan-aturan yang profesional gitu. Gimana sih cara lo komunikasi dengan mereka gitu? Gue being honest aja sama mereka. Maksudnya being honest bahwa gue passionate di bidang ini. Gue pengen bikin ini maju, ayo bikin maju bareng-bareng. Nah, untuk maju, lo harus disiplin. Itu doang kuncinya. Dan tanggapan dari mereka? Ya, mereka awal-awalnya karena mereka masih kecil bareng sama gue, itu mereka masih umur 20-an. Oh gitu. Cara berpikirnya kan beda, gue mungkin paling tua saat itu. Gue udah kerja, 12 itu gue udah 32 tahun aja, waduh kayak umur. Jadi, dan mereka itu, sorry, dari kuliah. Dan itu mereka ngikut sampai sekarang. Sampai detik ini, sampai punya anak.
Jadi, cenderung pemainnya itu dia setia gitu ya? Setia. Enggak yang keluar masuk gitu ya? Enggak ya? Karena itu tadi gue bikin rules yang bikin mereka setia sama klubnya juga. Oh, gitu ya. Jadi yang 32 klub yang sekarang itu merupakan way back tuh, udah punya sejarah gitu. Way back punya sejarah. Oh. Itu yang dibikin sama kita, sorry itu. Jadi bahkan ya pemenang-pemenangnya udah lu bayangin 12 sampai 20 artinya udah berapa orang menang? Iya. Ada 8, ada 7 karena 2013 apa 14 tuh gue lupa, kita off karena waktu itu PS3 pindah ke PS4. Oh gitu, ada transisi iya, itu. Ada transisi. Ini makanya di PS5 nih, ntar lagi. Oh gitu, transisi juga nih. Yang kita ini dulu setahun lah buat nabung. Oh gitu. Iya. Gitu. Oh gitu. Dan untuk yang saat ini berjalan itu lo tuh udah firm semua nih aturannya, rules and regulation kayak gini. Misalnya udah jadi semua ya, udah solid men. Udah solid ya? Udah solid. Udah bahkan, jalan berapa bahkan tahun kan, ya? Bahkan kan gue nih udah akhirnya karena gue tadi ASEAN gue berhasil bikin dan berjalan gitu, oke. Jadi ya itu, akhirnya Jepang akhirnya gabung sama gue. Gabung sama gue menyelenggarakan Asian Cup ini antar negara. Oh gitu. Asia. Ada berapa negara waktu itu yang berlaga? 14 negara. Asia nih ya? Asia. Dan itu gila, gede banget tuh berarti kan 14 negara kan? Gokil sih. Jadi terus gimana pas waktu dan itu hostnya lu? Hostnya gue sama Jepang. Berdua ya? Berdua. Combine, join gitu ya? Join. Gimana tuh cara lu kontak mereka, ini mereka ya, gitu? Alhamdulillahnya kan teknologi makin canggih. Gak cuma Kaspus doang dulu. Makin berkembang gitu kan. Udah banyak lah platform-platform untuk berkomunikasi. Komunikasi gitu. Yeah. Dan mereka tuh menyambut gitu ya. Dan menyambut. Mereka juga bikin di negara-negara masing-masing. Yes. Sama kayak yang lu bikin sekarang ini. Terus akhirnya begitu ada lu bikin selenggarain untuk internasional kayak gini, mereka nyambut. Gue ikutan gitu ya. Betul. Oh. Dan akhirnya juga kan karena kita juga udah jadi PT. Yeah. Terus kita udah serius jualan juga. Supaya ini juga tetap terus berjalan kan. Iya, yeah, betul. Buat betul. Komunitas gitu kan. Balik lagi bukan masalah nyari duitnya. Tapi again, harus ya, professionally harus managed gitu kan. Harus yeah. Managed. Jadi kayak, ya udah kita cari sponsornya. Kita punya apa tim-tim ini. Ya akhirnya kita dapat sponsor dari minuman air mineral Prima. Oh gitu. Iya. Jadi sampai dapetin sponsor beneran ya untuk penyelenggaraan itu. Buat bayar hadiah, men. Oh gitu. Mahal juga. Harus dong, harus. This is business, man. This is huge kalau menurut gue ya, kedepannya. Kalau kedepannya ini bisa di manage dengan baik, dengan profesional, ini bakalan jadi bisnis besar. Akan sama mungkin lebih daripada liga yang beneran. Amin. Lo bayangin kalau lo main bola pakai VR ya, virtual reality lo benar-benar ada di dalam situ. Gue nggak tahu ya teknologi ke depan ya, mungkin 1-2 tahun ke depan kan kita nggak tahu. Betul. Gitu. Oh gitu. Dan itu itu awal mula liga yang Asia itu 2000 berapa ya waktu itu di 2019. 2019. Yes. Tahun lalu berarti. Tahun lalu. Jadi setelah tadi ASEAN. Iya, setelah ASEAN. Iya. Terus lo mau bikin yang lebih besar lagi. Iya. Dari ASEAN tadi 7-8 negara, sekarang 14 negara. Yes. Terus tahun 2020 nih apa lo bikin? 2020 alhamdulillah karena ASEAN berjalan lancar, Asia berjalan lancar dengan sistem yang kita pakai, kita sharing sama Jepang. Iya. Jepang juga mulai dikenal sama luar. Iya. Akhirnya kita berafiliasi lagi. Berafiliasi dengan komunitas lain di luar Asia. Nah, kita berafiliasi dengan komunitas di Eropa. Eropa nih. Eropa. Ya, kita punya teman-teman baru lagi. Dan mereka juga punya. Punya liga juga. Liga juga sama kayak lu. Terus akhirnya mereka liganya juga udah berjalan rapi segala macam. Bikinlah ide yang kita tunggu-tunggu. Apa tuh? World Cup. World Cup, man. World Cup. Are you sure? Really? Iya, really? Iya. Gila, World Cup, man. Dan itu lu yang nyelenggarain? Kita yang empat komunitas yang host. Empat komunitas, jadi join tim gitu. Yeah. Lu bikin World Cup. World Cup. Siapa aja tuh? Lu ada dari yang Asia apa Amerika Latin? Amerika Latin. CSVP. Eropa ITFA. Iya. Asia berdua kita AFA sama AFPL. Oh, gitu. Iya. Gitu. Jadi Indonesia sama Jepang. Jepang. Oh gitu. Amerika Latin, kemudian Eropa, Asianya Indonesia sama Jepang. Betul. Dan itu diselenggarakannya apa?
Mulai kapan? Lagi berjalan, bro. Lagi berjalan, ya lagi mulai. Minggu lalu. Dari minggu lalu udah mulai. Lalu tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu tanggal 2 Agustus. 2 Agustus. Jadi baru mulai kita pertama kali dan Indonesia masuk group stage, bro. Group stage. World Cup. Oh iya. Dia di grup apa? Di grup E dia. Grup E. E, Eko. Oh gitu. Iya, jadi karena kita masuk ke Asian Cup dan kita dapat slot dari World Cup itu 6 kursi. Iya. Yeah. Dan kebetulan kita kalau di Asian Cup belum bisa punya taring yang menang Jepang. Oh gitu. Jago-jago. Dan ada masalah koneksi juga, tapi again ya Jepang bagus juga. Jepang terus lebih bagus dan dia pemenang. Dia pemenang tahun ini di tadi Asian Cup. Asian Cup tadi. Dan kita karena slotnya dapat 6, kita juara 6. Oh gitu. Kita peringkat 6. So kita bisa masuk World Cup. Oh gitu. Iya. Yeah. Oh. Gitu. Jadi kita masuk lari ke apa? Kita naik lagi ke level World Cup sekarang ini. Jadi kita masuk Indonesia masuk World Cup nih. Masuk ini sejarah. sejarah banget teman-teman ya. Lu enggak pernah bayangin Indonesia masuk ke dalam kejuaraan World Cup ya. Sepak bola. Sepak bola ya kan. Ternyata Indonesia tahun 2020 mencatatkan sejarah masuk ke World Cup sepak bola gitu. Online. virtual. Tapi itu adalah real player kan, real player. Itu ada berapa negara yang ada main 32 di... sama kayak World Cup. 32, benar-benar sama. Negara, ya. 32 negara. Negara dari tadi itu. Oh gitu. Amerika Latin, Eropa. Untuk Amerika sendiri belum ada ya? Maksudnya Amerika Serikat. Belum. Belum ada kontak kita. Belum ada kontak. Iya. Oh gitu. Iya. Kan pasti one day pasti bisa lah. Iya, pelan-pelan jadi berkembang lama-lama. Kan pertama kali juga World Cup ya? Iya. Ini baru pertama kali kita selenggarain. Gitu. Gitu. Dan gitu. Ini klub ini sekarang lagi berjalan nih World Cup nih. Jadi lu bisa nonton di mana sih sebetulnya? Di kebetulan nih World Cup again juga kita didukung sama sponsor Prima dan juga ada media partner Goal.com. Goal.com. Yes. Terus Kemenpora juga support kita. Untuk nonton ini pertama bisa di kanal kita sendiri di IVPL-TV. IVPL-TV. India Victor Papa 5 ya. Papa 5, oh. Papa 5 ya, betul. Dash TV ya. Indonesia ID. Oh, Dash India Delta. Dash ID. Oh gitu. IVPL Dash ID. IVPL TV maaf. IVPL TV. Instagram, oh gitu, IVPL TV untuk YouTube. Iya. Kemudian Instagramnya di IVPL.id nanti kita tulisin di bawah sini. Jadi itu kita bisa benar-benar nonton live streaming dan itu lagi berjalan lagi permainannya berjalan. Gitu permainannya lagi berjalan dan lo bisa nonton langsung gitu. Nonton langsung. Hasilnya di situ juga dan lo ada statistiknya juga ya mengenai itu. Lo taruh di mana tadi untuk di Instagram itu ya tadi apa? IVPL-ID tadi itu di Instagram lo di situ kita bisa ngikutin lagi siapa yang ke tadi, hasil pertandingan kemarin kemudian cuplikan cuplangannya line up-nya siapa aja gitu ya. Dan itu juga statistik pemain juga bisa di situ ya. Betul. Pemain yang lagi bagus di match itu siapa gitu ya. Betul. Oh gitu. Benar-benar lu kemas ini dengan bagus ya, benar-benar profesional ya. Luar biasa. Itu teman-teman kalau menurut gue sih yang penting tuh lu gimana cara ngemasnya gitu loh. Barang bagus, mungkin kita barang sama-sama negara lain gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa ngemas dengan lebih bagus, maka produk lu tuh kan jauh lebih unggul gitu loh. Iya kan? Iya. Terus selain di kanal YouTube punya IVPL, IVPL TV, tadi ada media partner juga yang dan itu nge-link tuh ya. Nge-link. Sama-sama dia menyiarkan live streaming juga di Facebooknya Goal Indonesia. Facebooknya Goal Indonesia. Nanti kita tulis juga di bawah sini. Ya. Okay. Jadi maksud gue nih biar teman-teman tuh bisa tahu. Yeah. Oh kita nontonnya di sini gitu loh. Dukung Indonesia. Dukung bro. Dong. Iya pasti dong. Iya tim Indonesia. Gue malah kalau misalnya nanti kalau misalnya badai COVID ini telah berlalu. Yeah. Menurut gue kita harus bikin apa nih nobarnya ya kan nonton bareng gitu. Siap. Itu top banget ya enggak? Kita pakai jersey, pakai apa namanya? Attribute ya. Gitu. Kita bisa di wah top banget tuh. Gue bisa ngebayangin top banget tuh.
Dan sementara liga ini berlangsung, how do you manage all of this gitu loh? Yeah. Ya berarti kan lo bener-bener harus cemplung nyemplung lo manage ini dengan professionally kan? Betul. Gitu loh. But did you make money out of it gitu? Money-nya ya balik lagi cuma buat sponsor apa? Buat prize pool. Prize pool tadi. Hadiah. Oh gitu. Hadiah untuk si peserta. Oh gitu. Karena gen kan ya ini hasil kerja keras kalian lah gitu. Selama mengikuti liga inilah. Gitu. Yeah, meskipun gua tahu juga mereka juga seneng-seneng aja, bro. Iya, yeah, jadi passion, happy gitu. Iya. Yeah. Dan ini mereka mungkin udah hektik kerjaan segala macam, ngumpul bareng online sama teman-teman. Iya, yeah, iya, yeah, ngobrol, yeah, bercanda-bercanda. Yeah, ya yeah, main game, ada turnamen, seru juga gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, jadi dari sisi itunya sih so far untuk prize poolnya, tapi untuk kedepannya ya I don't know, maybe bisa dipush lagi itu lebih kalau keren misalnya, lagi bisa merchandising atau iya, apa. Iya bisa. Terus, sangat bisa. Pandangan lo ke depan nih untuk what you have right now gitu. Pandangan lo ke depan nih gimana nih? Gue sih pertama again objektif gue di awal bahwa dengan adanya sepak bola virtual online 11-11 ini. Karena gue pecinta bola, ini salah satu solusi, pertama solusi bahwa kita bisa sejajar dengan negara-negara lain di dunia internasional gitu bahkan. Karena kemarin aja World Cup kita lawan Ceko itu menang 7-0. Tadi malam? Minggu lalu. Oh cuman. minggu lalu kita lawan Ceko menang 7-0. 7-0. Tuh teman-teman, ya ternyata pemain-pemain sepak bola virtual Indonesia tuh mantap ya, 7-0. 7-0. Kalau bahasa ini bahasa orang Indonesianya dicukur habis ya. Cukur habis. Luar biasa. Ini nanti malam ada game lagi. Ada malam ada lawan Turki. Nanti malam lawan Turki ya. Iya, jam sekarang 11 tanggal 2 Agustus ya. 2 Agustus. 2 Agustus tuh ada Indonesia lawan Turki. Indonesia lawan Turki. Iya, kita satu grup. Di grup A-nya Indonesia sama grup A ini sama siapa aja nih? Ada Indonesia. Ceko, Turki, sama Meksiko. Meksiko. Iya. Jadi empat negara ya. Empat di negara. Satu grup nih. Iya. Indonesia, Ceko, Turki, Meksiko. Iya. Dan ini baru game 1 kemarin ya. Kemarin game 1 lawan Ceko kita. Malam ini game 2 tanggal 2 Agustus ya. Betul. Oh gitu. Iya. Gitu. Terus kedepannya setelah World Cup ini lo mau bikin apa nih? Yang jelas, gue akan konsisten membuat liga ini karena menurut gue seiring berjalannya waktu, alhamdulillah makin hype, makin banyak yang pesertanya, masih banyak yang iya. Karena again ada pandemik, Orang banyak stay at home ya kan, jadi banyak waktu buat main game. Gue kena kebawa sama situasi itu juga gitu, artinya. Orang lebih banyak di rumah main game apa segala macam yang main FIFA ya jadinya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi tuh jadi pandemi ini malah jadi satu opportunity buat lo ya. Enggak, tapi enggak lah. Ya paling enggak. Ya kita tahu lah ada beberapa bisnis yang justru thriving ya, justru berkembang pada saat pandemi ini ya. Salah satunya adalah situasi game EA Sport ini ya. Yeah. EA Sports ini ya. Iya, yeah, betul. Tapi yang jelas adalah again sesuai dengan apa visi misi kita bahwa kita ingin coba apa namanya memajukan e-sport Indonesia pada umumnya, tapi again terutama kita pengen fokusnya di apa juga di sepak bola ini. Iya. Yeah. Dan kita udah ngerti seluk-beluknya dan segala macam. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu yang akan kita terus jaga ke depannya sih. Bahwa untuk bisa menciptakan kualitas maksudnya dalam membuat turnamen itu yang nggak akan kita hilang gitu, itu yang jadi roots kita gitu. Jadi lo harus mempertahankan kualitas ya. Kualitas turnamen ini ya. Turnamen terus juga gimana kita memanage komunitas tuh susah banget men di manage. Iya ya, tapi kan apa namanya mereka nggak punya istilahnya nggak punya kewajiban untuk punya istilahnya kewajiban paling nggak buat following the rules juga ya gue. Tapi again itu tadi karena kita tahu insight-nya karena gue juga pemain maksudnya gue ada di situ. Again you have to stick our rules gitu. Oh gitu. Itu yang jadi paling utama. Once lo nggak punya, lo nggak ngikutin rules kita dan kita rasa rules ini adalah yang udah bisa bikin insya Allah kedepannya bikin kita maju. You have to follow. Lo nggak mau follow silakan, nggak usah ikutan. Yeah. Gak masalah buat kita. Oh gitu. Karena yang paling penting kualitasnya. Gue nggak mikir. Siapa yang... gue butuh 2.000 orang, so I have to compromise untuk memenuhi keinginan 2.000 orang.
No, lu harus ikutin rules gua. Yang bisa ikutin rules sama gua, maksudnya rules yang dibuat untuk liga ini, turnamen ini, hopefully kita akan tumbuh bareng. Tuh gitu. Iya, iya, iya. So, ya kita di sini sekarang. Iya, iya. Bisa bikin timnas. Luar biasa banget. Nanti kita lihat ada beberapa insight-insight dari apa namanya game-game IVPL ini ya. Terus kalau misalnya ini kan pemainnya nih, pemain sekarang, pemain banyak kan orang-orang Jakarta kah atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh dari Indonesia. Mana aja tuh yang main tuh? Di tim gua ada orang Kalimantan. Yeah. Ada dari mana? Tapi banyaknya Jawa. Oh, di Pulau banyaknya Jawa ya. Mungkin Jawa. Karena jaringan internetnya masih baru di Jawa nih. Tapi Sumatera, Kalimantan, Jawa tuh paling banyak. Oh, gitu. Iya, yang Bali, NTT, NTB udah ada juga tapi di klub lain. Oh, gitu. Kalau Papua ya belum Papua belum ya. Mungkin nanti Papua. Ini jadi semuanya seluruh Indonesia tuh benar-benar dari Aceh sampai Papua tuh udah bisa jadi pemainnya, dan ini lo nggak terbatas sama ruang dan waktu gitu ya. Paling lo harus janjian di game itu di waktu tertentu aja gitu ya. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Nggak, gue ngebayangin aja kalau suatu saat nanti mungkin liga apa namanya? Liga Indonesia yang ada ini bisa masuk ke dalam game gitu ya, klub-klubnya. Oh iya, ya, kan? Kita juga udah mulai mikirin ke arah sana. Kebetulan kita juga pernah pernah dan lagi terus kontekan dengan diskusi sama diskusi dengan PSSI. PSSI, ya. Lu udah ngobrol sama ngobrol mereka. PSSI, oh gitu. Bahwa kita punya turnamen ini, hopefully bisa kolaborasi dan bisa menjadi turnamen ini bisa jadi something yang lebih besar lagi lah. Waduh, itu keren banget kalau misalnya lo itu bisa menjebatani antara liga yang dikelola sama PSSI ini sama developer gamenya itu ya. Iya. Jadi apa namanya si liga apa klub-klub yang ada di liga ini itu bisa ada di game. Iya. Ya siapa tahu ya kan someday dan ya kan. Dan klubnya udah dari kita. Iya gitu. Pemain-pemainnya udah kita siapin. Iya. Waduh, top banget. Ya, itu ya teman-teman ya, bahwa ternyata ada liga sepak bola virtual yang sudah sedemikian maju pengelolaannya sama Om Rizky ini dan teman-teman. Gue terus terang pengen banget ngelihat apa namanya gamenya itu dan gimana tata caranya itu dan mungkin nanti kita sama-sama lihat di link yang kita taruh nanti di bawah sini. Dan gue ngelihat potensi untuk e-sports ini di Indonesia itu ke depan tuh luar biasa banget ya. Ya mungkin saat ini kita jadi pemain ya. Mungkin mudah-mudahan nanti suatu saat kita yang jadi creator e-sportsnya ini ya. Mantap sekali. Amin. Amin. Oke. Kayaknya udah banyak banget ulasan kita. Siap. Om Rizky, makasih banyak. Udah bisa ngobrol-ngobrol sama kita, kasih kita pengetahuan insights yang kalau misalnya ini nggak banyak orang tahu nih. Iya kan? Ya mudah-mudahan dengan ngobrol di ngobrolin ini, kita bisa memberi tahu secara luas kepada teman-teman bahwa sekarang ini sudah ada Liga Sepak Bola Virtual yang sekarang ini sedang menjalankan ada timnas Indonesia yang lagi berlaga di World Cup ya kan, di Piala Dunia sepak bola virtual. Piala Dunia men, kita Indonesia masuk Piala Dunia. Dan mudah-mudahan kita bisa dukung, mudah-mudahan Indonesia bisa menang. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you hadir. Udah bisa di sini juga. Di ngobrolin aja ya kan. Seru keren. Subrek. Jangan lupa subrek. Aduh. Oke, sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.